Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini kita berada di Gresik ya, Desa Tanah Lantean, Kecamatan Balong Panggang ya. Coba kita menelisik ya. Katanya ada sebuah makam dari peninggalan dari zaman dahulu. Warga sini kalau menyebutnya itu petilas. Petilasan dari sawung galing. Nah, kalau bilang sawung galing itu yang di Surabaya itu juga ada ya. Ikuti perjalanan kami ya, belusukan ke Gresik, Jawa Timur. Baik Mbah Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Hamid. Sisi mana ya? Kemungkinan ya di bawahnya itu. Di bawahnya pohon itu kemungkinan ya. Kita tadi spot dari sana ya. Di Gapura itu. Yang sana itu ikut desa mana itu? Balong Panggang. Yang di sana. Itu tanah landean di makam ini. Coba kita menelisik ya. Dalam makam orang katanya ada petilasan dari sawung galing gitu. Mit Mbah Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Mit. Kita tadi dapat informasi ada sebuah lokasinya itu berdekatan dengan makam atau di tengah-tengah makam ya. Ini sudah diururi dan juga disakirkan oleh warga sini. Barangkali kita menjumpai artefak lainnya ya. Di bawahnya pohon ini pohon apa ya? Ini wah ini. Mit. Assalamualaikum. Ini pohon seperti pohon kayaknya itu gede loh. Apa kok rukem ya? Bukan ya? Ini sampai nguwah gitu. Ini barangkali pemirsa kalau tahu ya ini jenisnya pohon apa ya. Barangkali. Soalnya kita tidak tahu. Ini jenisnya pohon apa. Soalnya ini ada yang masak gitu lho. Kita mencari yang mateng ya. Ini berjatuhan. Yang di bawahnya ini. Ini berjatuhan. Apakah ini bisa dimakan atau gimana? Soalnya berdekatan dengan dari makam Mbah Sawung Galing gitu. Nah, ini jenisnya pohon apa ya? Apakah ini bisa dimakan atau gimana? Kita nggak tahu ya. Soalnya berwarna merah gitu lulur kalau masak. Nah, ini. Di atasnya ini. Kuat deh. Banyak sekali. Kita mendapati apa ya ini? Kates. Ini aslinya kuat sekali ya. Sangat rindang sekali yang di sini sebelahnya makam ini. Barangkali ya. Coba kita melisik lagi. Sisi sana juga ada pohon yang asem yang sampai tembus gitu lho lur. Ini tembus ayatnya. Ini unik lur. Ini unik. Ini tembus sampai ke sana ngelalar gitu. Ini jenisnya pohon apa ya? Ini sangat langka sekali dan juga sangat wingit ya. Kita nggak berani utik jawil lur. Coba kita menelisik ya ke sana. Ini juga pohon asem. Mit Mbah Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Amit. Ini sampai bolong gitu. Ternyata pohon yang di sini tuh sangat gede-gede atau asemnya sangat gede-gede ya.
Ini menandakan masa kekunoan ya. Soalnya itu kalau dilihat dari pohon asem ini sangat langka sekali ya. Itu mendol seperti kayak orang ya. Itu kayak arca yang sedang menggelantong gitu. Ini unik-unik loh. Kita eksplor alam juga ini. Nah, ini ada mendol gitu yang di sini. Ini bentukan alam. Ternyata eksplor alam itu sangat menyenangkan, dan juga kita menunjukkan pemirsa bahwa di kawasan sini ada jejak-jejak peradaban masa lalu ya. Terutama itu dari makam Sawung Galing. Amit Mbah. Mit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mit, wah, ini lor, ini sudah duriri dan juga disakralkan. Soalnya diberi cungkup gitu yang di makam ini. Ternyata tidak mana itu kemungkinan ya atas nama yang sama atau gimana ya, warga sini kalau menyebutnya itu makam dari Sawung Galing. Kalau yang di Sawung Galing yang di Surabaya Lakar Sandri itu juga ada lho, dari makam Sawung Galing gitu. Di sebelahnya ini kita mendapati sebuah pohon yang sangat besar sekali. Ini sampai nguwah gitu. Ini barangkali pemirsa kalau tahu ya, ini jenisnya pohon apa ya. Barangkali, soalnya kita tidak tahu ini jenisnya pohon apa. Soalnya ini ada yang masak gitu lur. Kita mencari yang mateng ya. Ini berjatuhan. Yang di bawahnya ini. Ini berjatuhan. Apakah ini bisa dimakan atau gimana? Soalnya berdekatan dengan dari makam Mbah Sawung Galing gitu. Nah, ini jenisnya pohon apa ya? Apakah ini bisa dimakan atau gimana, kita nggak tahu ya. Soalnya berwarna merah gitu loh lur, kalau masak. Nah, ini di atasnya ini. Kubade banyak sekali. Ternyata informasinya tidak salah. Ada sebuah papunden atau tempat keramat yang masih diuri-uri oleh warga sini. Tahu yang berusia kemungkinan ya, kita nggak tahu. Kemungkinan sebenarnya pohon ini. Semoga lestari dan semoga terjaga alam kita. Ternyata alam kita itu sangat bagus sekali ya, atau menyisakan jejak-jejak kekunoan, terutama itu kekunoan dari papunden atau tempat keramat gitu. Akhir kata, rahayu, salam budaya. Mari lestarikan alam Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalamualaikum.